Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang temukan kita pada malam ini untuk meneruskan pengajian kita seperti mana biasa. Dan malam ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang amaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang curang. Dalam kehidupan ini, para hadirin hadirat sekalian, kita selalu berhadapan dengan dua pilihan. Sama ada pilihan untuk berlaku adil, berlaku amanah dan jujur, atau pilihan untuk menjadi curang, menyimpang, zalim dan jahat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran dan larangan, ya, ancaman kepada orang-orang yang zalim ini dalam banyak kesempatan. Antaranya adalah dalam surah Al-Mutaffifin. Dan ini akan kita bincangkan secara lanjut insya-Allah selepas ini. Tapi sebelum itu, kita rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqul zulm fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqush shuh fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Amalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Baginda mengatakan, hindarilah kezaliman, kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Aina zulma zulumat, kezaliman itu merupakan zulumat, gumpalan kegelapan yang sangat besar dan sangat banyak pada hari kiamat kelak. Wattaqush-shuh, hindarilah sikap kikir, kerana kekikiran ini telah membinasakan, mencelakakan ramai orang sebelum kamu. Mereka sampai tergamak kerana kikir, menumpahkan darah sesama mereka, menghalalkan kehormatan, marwah, atau menceroboh marwah sesama mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari segi bahasa, kezaliman bermakna az-zulm, iaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berlakulah kezaliman. Kira 2 kali 2, 6 adalah juga satu kezaliman terhadap ilmu, terhadap akal, ya. Atau 2 kali 2 adalah 3 juga satu kezaliman, tapi itu dalam konteks nombor, nilai, aritmetik, ya. Kebanyakan orang ramai mengetahui bahawa makna zalim ini adalah menceroboh nyawa orang, menjatuhkan martabat dan marwah orang, menceroboh harta orang ramai, harta orang miskin, harta pekerja, harta orang awam, harta orang yang tak mampu mempertahankan harta tersebut, anak-anak yatim. Dan juga hak-hak, menceroboh hak-hak asasi orang ramai. Orang itu patutnya boleh
berhimpun, kita pergi ganasi orang itu. Kemudian kita kata orang itu mengganas. Sedangkan semua orang tahu bahawa orang itu diganasi. Jadi di sini ya jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang umat Islam dan manusia dan jin melakukan kezaliman. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang larangan kezaliman ini. Bahkan Tuhan telah mengutuk orang zalim dan mengancam dengan berbagai jenis ganjaran atau balasan hukuman. Umpamanya dalam surah Ibrahim ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maliz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim tersebut. Hanya Allah nak menangguhkan untuk mereka hukumannya, iaitu pada hari di mana mata mereka akan terbelalak dan kemudian mereka akan segera tunduk patuh kepada arahan, mata tak berkelip kerana takut dan hati mereka kosong dari harapan untuk mendapat ganjaran yang baik. Hati dah kosong dah, maknanya mereka dah tahu dah kalau begini keadaannya, mereka memang tak ada harapan lagi dah. Mereka akan disumat dalam neraka jahanam. Jadi tak ada harapan lagi. Sebab itu apa disuruh? Cepat-cepat mereka buat. Ya, kerana mereka tahu mereka sudah tidak ada apa-apa peluang lagi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita dapati ayat ini sangat jelas ya dalam surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan dalam ayat berikutnya. Kalau kita baca surah Ibrahim, wa andhirin nas, selepas ayat 43 itu Allah mengingatkan, wa andhirin nas yauma yatihimul azab, beri peringatan kepada manusia bahawa ketika mereka dihadapkan dengan seksa kelak, maka pada hari itu para penzalim akan merayu-rayu, hai Tuhan kami, tangguhkanlah seksa ini terhadap kami untuk seketika, supaya kami berpeluang balik ke dunia menerima dan menyahut seruanmu, dan berpeluang mematuhi seruan para rasul. Mereka nak supaya Tuhan bagi peluang supaya dia boleh balik-balik ke dunia, nak menyahut, menerima Islam. Dulu kat dunia tak nak, nak Melayu je. Tapi dah sampai akhirat, dia tengok keadaan, oh dia minta supaya diberi tangguh, dia nak balik-balik ke dunia, nak bangun, nak hidup semula, dan nak ikut apa yang Nabi dan Rasul perintahkan daripada ajaran agama. Tuhan jawab, apa dia kata? Hai Tuhan kami, serayuan mereka, tangguhkanlah seksa ini terhadap kami untuk seketika, supaya kami berpeluang balik, maknanya hidup semula di dunia, menerima dan menyahut seruanmu, dan berpeluang mematuhi seruan para rasul. Tahu nak ikut Islam masa itu. Allah berfirman, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, apa bukankah kamu sebelum ni dah bersumpah mengatakan bahawa tidak Melayu hilang di dunia, kita tak akan hilang di dunia. Dia kata sumpah
Awalam takuna aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Sudahkah, bukankah dulu kamu dah bersumpah, kamu kata kamu tak akan hilang di dunia? Ini golongan nasionalis yang merasa hebat dengan Melayunya tu, atau Arabnya, atau Bengali ya. Ya, kembali percaya balik bahawa dia nak balik ikut Islam. Dan di sini Tuhan pulangkan paku buah keras. Tuhan kata, dulu kamu main lagi, kata tak akan hilang di dunia lah. Tak nak ikut ajaran Islam. Kamu juga, kata Allah, kamu juga telah menempatkan diri kamu dalam kedudukan orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Bila dia tak nak ikut Islam, maknanya dia menganiaya diri dia sendiri, maknanya dia zalim. Yang tak nak ikut Islam, setelah Islam turun, orang zalim. Kenapa tuan-tuan? Yang Tuhan turunkan itu adalah untuk kebaikan mereka, untuk keadilan mereka, untuk kesejahteraan mereka. Yang mereka tolak itu adalah suatu rahmat, suatu kebaikan yang mereka tolak sehingga mereka menjadi orang yang jahat, orang yang zalim. Ya. Kamu juga telah menempatkan diri kamu dalam kedudukan orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri, padahal kamu sudah melihat bagaimana kami, bagaimana bahana kami menghukum para penzalim berkenaan. Malah kami telah mengajukan kepada kamu berbagai perumpamaan, berbagai pengajaran. Wadarabna lakumul amsal. Kami dah aju dah pengajaran macam-macam, kaum Ad, kaum Samud, contoh-contoh. Ya. Kemudian Tuhan kata, sebaliknya mereka beria-ia menyusun tipu daya, tipu muslihat. Sebaliknya orang-orang yang jahat ni, orang-orang manusia yang tak mau Islam ni, menyusun tipu daya, tipu jahat macam-macam dia tu. TV-nya, surat khabarnya, radionya, radio tengah, radio tepi. Sebaliknya mereka beria-ia galak menyusun tipu daya. Malah perancangan jahat mereka hampir-hampir melenyapkan gunung ganang. Yang mereka buat tu, gunung pun boleh hilang. Begitu sekali, ya, tuan-tuan, mereka beria-ia buat tipu daya untuk ya menghilangkan kebenaran. Kebenaran nak diputar balik. Orang baik dia kata orang jahat. Orang tak musuh dia kata orang tu yang mengganas. Orang tu diganasi. Oleh itu janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwa Allah akan memungkiri janjinya yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Jadi kerana sikap-sikap yang begitu, kamu jangan fikir Tuhan akan tukar janji dia. Tuhan dah berjanji melalui lisan rasul-rasul bahawa orang yang jahat akan dihumban dalam neraka, akan dihukum. Tuhan tak akan ubah janji itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan siap bertindak menuntut bela, tuan-tuan. Kemudian Tuhan sebut dalam surah Ibrahim ayat 48, pada hari bumi dan langit diganti, bukan dengan elemen yang lama. Maksudnya hari bumi dan langit ini akan diganti dan diberi suatu dataran putih, as-sahirah, ya, pada hari kiamat kelak. Pada hari itu manusia dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ayat 48. 49. Ketika itu kamu melihat para penjahat merengkuk, terhenyak dalam belenggu. Pada hari itu kamu akan dapati orang yang jahat-jahat ni merengkuk, terhenyak, ya, dalam belenggu yang sangat ketat. Pakaian mereka ada jenis minyak tar. Macam mana, wallahu alam. Pakaian minyak tar ni saya tak tahu, tuan-tuan. Walibasum min qatiran ni semua. Manakala wajah-wajah mereka dijilat api neraka. Wajahnya dijilat api neraka.
Bukan jilat ya tuan-tuan. Dibakarlah. Kalau api jilat tu maknanya bakarlah ya. Dia tak ada air liur kat situ. Minta maaf ya. Ayat 51, Allah pasti membalas setiap orang terhadap tindak tanduk perbuatan mereka. Siapa yang jahat kat orang, nyaya kat orang, Tuhan akan balas. Tiap-tiap orang, tak ada yang boleh terlepas. Kecuali dia taubat, tuan-tuan. Kecuali dia taubat. Seorang pendakwa kebatilan dulu ni, mendakwa Anwar Ibrahim, kes lewat. Hari ini dia sudah menjadi pendakwa atau pembela kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul tuan-tuan? Dalam kes yang lain. Pakaian mereka dari minyak tar, manakala wajah mereka di jalan api neraka. Allah pasti membalas tiap orang terhadap tindak tanduk perbuatan mereka. Allah memang cepat dalam membuat perhitungan. Ini ayat 51 surah Ibrahim. Ayat yang penghabisan, ayat 52. Ini adalah pengumuman, peringatan kepada manusia semuanya. Hadza bayanun linnas yunzaru bih, supaya mereka diberi ingat, diberi amaran, jangan aniaya orang, jangan menzalimi orang. Ya. Jangan tipu orang ya. Ia juga sebagai amaran untuk menggerunkan mereka. Malah agar mereka tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Esa. Tuhan yang sebenar menguasai alam sekarang ni, tuan-tuan. Sekarang, dulu dan lusa dan besok, dunia akhirat. Tuhan yang menguasai alam ini adalah Allah. Masih hidup, hayyun la yamut. Eh? Agar mereka tahu bahawa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang Maha Esa. Di samping agar hal ini diambil peringatan oleh orang-orang yang bijaksana, supaya orang yang bijaksana yang ada otak, yang kepala dia botak tapi otak dia bagus, bukan botak tak ada makna ya tuan-tuan eh? Mengambil peringatan tentang amaran Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini adalah maksud surah Ibrahim yang tadi kita baca dalam salat maghrib kita. Dan selaras dengan surah ini tuan-tuan adalah surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin bermakna pencuri timbangan dan sukatan, yang mencuri duit berbelus-belus atau curi setahil dua tahil hak orang, atau curi berjuta-juta. Penimbang, penyukat yang zalim, yang menyimpang, pengira hantu, hantu mengira. Jadi sekejap menang, kejap kalah. Itu masuk dalam istilah Al-Mutaffifin. Tuan-tuan tahu dalam juz amma ada surah Al-Mutaffifun atau Al-Mutaffifin. Ya? Surah itu khusus kepada pengkhianat, penyimpang, penipu, penyukat yang zalim, pencuri, baik dari kalangan manusia maupun jin, dua-dua ni. Apa dia tuan-tuan? Maknanya dalam bahasa Melayu kita terjemahkan, kita baca daripada awal sampai habis ya. Wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besar bagi para penyukat dan penimbang yang curang. Bila menerima sukatan dan timbangan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup dan sepenuhnya.
Tapi bila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka bersikap curang, mengurangkannya. Untuk orang lain dia kurangi. Tapi kalau untuk diri dia, tepat sepenuhnya, bahkan kadang-kadang lebih. Tidakkah mereka memikirkan bahawa mereka akan dibangkitkan semula nanti untuk menghadapi perhitungan? Ayat itu mengatakan begitu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim, iaitu pada hari mahsyar yang amat besar padahnya. Yaumul mahsyar ni padahnya sangat besar, tuan-tuan. Dia penentuan nasib kita semua. Dunia ni sementara saja. Dapat tanah ke, dapat rumah ke, tak dapat ke, ini sementara. Ini semua ujian. Tapi di akhirat besok, penentuan, tuan-tuan akan berhadapan dengan penentuan nasib yang abadi, yang celaka-celaka selama-lamanya, yang bahagia-bahagia selama-lamanya, pada hari mahsyar yang amat besar padanya. Pada hari itu manusia dibangkitkan dan dihadapkan ke hadrat Tuhan sekalian alam. Ayat 6. Kemudian Tuhan kata, fala, jangan degil, jangan tolak, janganlah angkuh, fala, jangan bersikap demikian. Sebab daftar catatan amal orang-orang yang berdosa pastinya ditempatkan dalam sijin. Tuhan sebut lagi. Apakah yang anda tahu tentang apa sebenarnya sijin itu? Ia adalah daftar catatan amal yang jelas, berkod, ada kod dan tanda dan bertanda. Wailu yawma idzil lil mukazzibin, celaka besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dustakan apa? Yaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Alladzina kadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Memang tiada orang yang mendustakannya melainkan manusia yang melampau batas lagi amat derhaka. Yang menolak tentang hari pembalasan ni, yang tak percaya ni, adalah manusia yang melampau, mu'tadin azim, yang melakukan provokasi, pencerobohan, dan banyak dosa, lagi amat derhaka. Golongan ini apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, ini semua dongengan orang-orang dahulu kala. Dia sebut ayat-ayat Quran ni, kata ini semua perkara dongeng. Kita tak pakai sekarang. Kita ni zaman sains, teknologi. Quran ni orang tak pakai lah. Lobai-lobai je pakai. Ya, tuan-tuan. Golongan ni bila dibacakan mereka ayat kami, mereka berkata, inilah dongengan orang-orang dahulu kala. Sebenarnya mata hati mereka telah dibutakan oleh ketelanjuran yang mereka lakukan. Kalla, kalla, kata Tuhan. Sebenarnya, kata Tuhan, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya mata hati mereka telah dibutakan oleh ketelanjuran dosa nista yang mereka lakukan. Dia dah banyak buat jahat. Dengan ceramah pun dia tak boleh nak betul, tuan-tuan. Balik macam tu juga, tak bertukar. Dia ngangguk, tapi kepala perbuatan tak setuju juga. Bukan di sini, tempat lain. Ya, itu biasanya tak datang masjid. Ya. Kala barana ala qulubihim ma kana yaksibun, kala innahum ar rabbihim yawma idzin la mahjubun. Bahkan mereka pada hari itu tetap tersisih dari rahmat Tuhan mereka. Pada hari mahsyar ni, mereka akan jauhlah dapat rahmat. Tak adalah rahmat Tuhan pada dia. Tersisih jauh.
Summa innahum lasalul jahim. Bahkan mereka selepas itu pasti menderita dibakar dalam neraka. Lepas episod pada mahsyar ni, dia mesti akan dipanggang, ya, dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, summa yaqala hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dia azab seksa yang dulu kamu apa? Dustakan dulu. Ni dia. Dulu dia fikir main-main je. Ustaz-ustaz ni bohong. Sekarang ini dah dulu yang kamu bohongi, yang kamu dustakan, ini dia, kata Tuhan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ketahuilah bahawa daftar suratan amal orang-orang yang berbakti ditempatkan dalam 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun? Apakah yang anda tahu apa dia 'illiyyun itu? Eh, tuan-tuan, dia kata kitabun marqum, itulah tempat simpanan catatan amal yang bernombor terang. Ya, kita punya catatan amal ni semua Tuhan dah simpan dalam dia punya sistem. Ada sijin, ada iliyin. Sijin ni tempat simpan segala yang jahat. Iliyin tempat simpan segala yang murni, yang baik, yang amal saleh, salat, mengaji. Itu masuk dalam section, namanya section iliyin. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan, dijaga tempat tu, ya, oleh malaikat elit yang sangat hampir kedudukan mereka di sisi Tuhan. Kemudian Tuhan kata innal abrara lafi na'im, sesungguhnya manusia yang berbakti, yang baik, yang bersih, pastinya akan menghuni syurga yang penuh nikmat. Alal araiki yanzurun, mereka bersantai di atas pelamin-pelamin syurga sambil menyaksikan segala macam kenikmatan. Semua nikmat dia tengok. Ya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau dapat mengesan pada wajah mereka, wahai Muhammad, kesegaran nikmat yang mereka kecapi. Jadi wajah orang yang baik pada hari itu, pada masa itu, begitu segar, berseri-seri, ya? Kau dapat mengesan pada wajah mereka kesegaran nikmat yang mereka kecapi.